Aninga Game. Nah teman-teman, kedatangan kita lagi ya main game Sakura School Simulator. Tapi sebelum mulai main gamenya guys, aku mau kasih tahu dulu nih ke kalian. Kalian tahu kan, sekarang ini aku sering banget guys buat drama Sakura School Simulator. Nah kalau lagi buat drama, aku tuh suka banget ngemil guys. Mau tahu nggak cemilan favorit aku? Ini dia teman-teman. Cimi ubi, bener enaknya, bener kenyangnya. Oke, kalau gitu aku mau buka dulu ya guys ya, biar kita lihat nih isi dalamnya seperti apa. Wah, lihat deh guys, warnanya ada yang ungu dan ada juga yang orange, karena terbuat dari ubi ungu dan ubi madu asli guys. Kalau ngemil ya teman-teman, jangan sembarangan ya. Pilih yang gurihnya tanpa rasa pengawet dan pewarna buatan. Cimi ubi ini juga guys, tinggi serat loh, jadi baik buat kita. So, kalau gitu langsung aja aku mau makan. Ini cemilannya enak banget loh, enak, renyah, dan nyaman dinikmati kapan aja. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu nih, jadi cimi ubi ada rasa jagung balado sama jagung bakar. Kalau aku ya sukanya yang rasa balado ini teman-teman. Kalau kamu suka yang mana? Terus ya guys, kita bisa beli cimi ubi di aplikasi website Lemonilo dan sekarang juga tersedia di Alfamidi, Alfamart, dan Indomart juga loh. Oh ya, sekarang juga ada lagi nih snack viral yang namanya Brownies Crispy yang bisa dibeli di e-commerce dan aplikasi Lemonilo juga. Oke, kalau gitu aku mau cobain dulu guys. Mau kasih lihat nih ke kalian. Tuh, lihat nih teman-teman. Beneran seperti brownies. Coba ya. Aku cobain dulu nih. Jadi teman-teman, kita tuh boleh ngemil asal pilih yang bahannya baik ya guys ya. Nah, seperti cimi ubi ini, di mana cimi ubi adalah salah satu camilan viralnya Lemonilo. So, kalau gitu guys, aku udah cukup nih ngemilnya. Langsung aja yuk kita lanjut main gamenya. Dan sekarang aku mau ganti baju dulu ya teman-teman. Oke guys, kalau gitu langsung aja nih aku pilih dulu ya baju sakuraninya. Kayaknya aku pilih aja yang nomor 7 ya teman-teman. Nah, seperti ini, tapi untuk pada rambutnya aku pilih aja yang simple ya guys ya, yang nomor 14. Dan warnanya kayaknya aku pengen hijaunya lebih terang deh guys. Nah seperti ini aja, tinggal warna matanya aku ganti warna hijau deh. Oke, sudah cukup guys, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke guys, kalau gitu sekarang Sakurani mau ke rumahnya Sakuroni ya. Kayaknya Sakurani ini mau cerita sesuatu deh ke Sakuroni. Sakuroni, Sakuroni. Wih, Sakurani, temen banget kamu pakai topi. Iya nih. Eh, aku pengen ngobrol dong sama kamu. Ngobrol apaan? Udah ikut sini, ikut aku ya. Oke, kemana emangnya? Ke kafe aja dulu, ke kafe. Kita ngopi-ngopi cantik gitu loh. Ah, cantik. Aku kan ganteng, Sakurani. Ya, itu kan bahasa gaul, besti. Ah, besti. Kamu mau apaan sih? Ya udah nggak apa-apa, sini aku mau cerita sesuatu. Pesen dulu ya. Ini aja nih, hamburger aja nih, gimana, suka nggak kamu? Gak usah lah, aku ngemil aja lah. Ya baiklah, kamu tahu nggak Sakuroni, kan di Sakura itu banyak penjahatnya nih. Maksud kamu apa? Iya, kayak itu loh yang Himawari itu. Terus kenapa? Aku pengen banget nangkep mereka, terus aku pengen mereka pakai baju penjara gitu. Hah, baju penjara? Emangnya bisa? Bisa. Eh, tapi sebelum itu aku mau percobaan ke kamu, boleh nggak? Ah, ke aku? Jangan. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau ke aku aja. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Aku mau kasih lihat nih ke kamu nih, bajunya seperti apa. Ya udah, ya udah. Coba tunjukin ke aku tunggu sini. Oke, jangan kemana-mana ya, janji ya Sakuroni ya. Siap Sakurani. Oke guys, kalau gitu langsung aja nih teman-teman. Sakurani pulang ke rumah dulu nih ya guys ya, karena mau ganti baju teman-teman. Jadi katanya itu guys, ada baju baru untuk penjahat di Sakura teman-teman. Eh sebentar, aku parkir di mana ya? Di sini aja lah, nggak apa-apa lah ya. Yuk kita langsung aja ganti baju dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti baju baru ya guys ya, kalian kesini nih ke Action Change Squad. Nah jadi aku ganti aja teman-teman memakai baju ini dia yang mumi guys. Nah lihat deh, lucu juga ya teman-teman, muminya ada matanya gitu pakai topi. Tapi nggak
Gak apa-apa lah, lucu guys. Oke, setelah itu guys, kita tekan menu cara edit, terus kalian scroll sampai bawah ya guys ya, dan kalian pilih yang material position yang paling bawah ya teman-teman. Kalian ini tekan aja yang X plus 2 kali ya teman-teman, 1, 2. Nah setelah itu guys, lihat deh guys, yang di sebelah kanannya itu kan ada X, Y, or all ya guys ya. Kalian tekan aja, terus teman-teman kalian tekan yang material scale-nya, jadi yang di atas material position ya, yang X min-nya 2 kali, 1, 2. Nah terus kita ganti warnanya biar seperti baju tahanan gitu loh guys. Kan baju tahanan kalau gak salah kan yang garis putih hitam gitu gitu guys. Jadi aku klik aja ini guys, yang Y min 1, 2. Nah gimana menurut kalian? Udah mirip belum guys? Sebenarnya sih kalian bisa ubah-ubah sendiri sih guys, sesuai yang kalian suka. Yang kayak gini juga boleh nih guys, kayak zebra kalau yang kayak gini. Tapi gak apa-apa lah ya guys ya. Oke, setuju nih teman-teman. Kalau gitu kayaknya apalagi ya yang dirubah dari Sakura nih ya guys ya. Tunggu. Aku mau ganti kayaknya enggak usah pakai topi ya teman-teman ya. Nih, topinya udah aku hilangin. Terus warna rambutnya aja guys. Rambutnya itu kayaknya ya teman-teman yang hitam aja. Nah, seperti ini guys. Oke. Kayaknya udah cukup nih teman-teman. Ayo kalau gitu kita ke Sakura nih guys. Kita kasih tahu dia. Ini dia baju tahanan terbaru buatan Sakura nih. Menurut kalian mirip gak guys seperti tahanan? Tapi lucu juga ya teman-teman ya. Karena mau dipakein aksesoris itu agak lebih aneh gitu loh guys tampilannya. Nah, kita sudah sampai nih. Tintin, Sakura nih. Sakura nih, aku udah ganti baju nih. Lihat aku. Ih, apaan itu kamu pakai? Baju mumi? Iya, tapi keren kan? Loh, kok ada list kayak warna hitamnya gitu sih? Iya, Sakura nih. Kan kalau tahanan itu pakai bajunya kayak gini nih, hitam putih gitu. Iya juga ya. Hei, Sakura nih. Kamu mau jadi tahanan juga nggak? Ya, jangan dong. Yaudah, kalau gitu ya, penjahat nanti penjahatnya kita suruh pakai baju mumi, mau enggak? Emangnya kamu bisa? Ya bisa, makanya kamu temenin aku nih. Sebaiknya kita ke Himawari aja ya, lihat nih kekuatan aku nih ya, kita langsung masuk aja kalau gitu. Oke, ayo Sakura nih ikut aku. Tapi Sakura nih gak bawa apa-apa guys. Gak apa-apa lah. Ayo, sini kalian semua. Oke, setelah itu guys, aduh masih ada lagi, tolong. Aduh
lagi, tapi nanti jadi KO teman-teman. Aku di sini aja deh. Biar aja deh, biar mukul Pak Ken-Ken. Ayo Pak Ken-Ken lindungi saya. Udah guys, urusan mereka lah. Ayo, kita belum kesan nih urusannya sama bosnya Kunta. Aku pengen dia memakai. Ya, guys. Dia tidak bisa dipakaikan baju. Aduh, ganggu banget sih. Senjatanya juga nggak ada. Ya udah guys, kalau gitu coba kita ke police station lagi ya teman-teman ya. Kita lihat, ada bosnya. Wih, Ibu Ken-Ken, ya ampun, keren-keren Bu. Oke, kalau gitu guys, tadi aku kalau dia, ya dia nggak bisa digantiin baju teman-teman. Gimana kalau Ibu, kok Ibu Ken-Ken sih? Maksudnya Ibu Yoni. Oh my god. Ibu Yoni. Ibu ikut saya ya Bu. Apa yang kamu mau lakukan? Kenapa dia tidak bisa ya guys? Apa karena tadi dia berantem kali ya teman-teman ya? Iya bener guys. Aduh. Wah tidak. Wah diserang lagi. Masih ada lagi loh. Ya ampun. Gak habis-habis. Ya udah aku mau cari siapa ya teman-teman ya yang mau aku jadiin tahanan juga nih seperti Sakurani. Ha, ini dia nih. Makasih kamu bisa-bisanya kabur tadi dari tahanan. Sini. Kamu ikut aku ya. Coba guys, kita cara editin. Ya, Mbak Kazue mana bisa, guys. Udah Mbak Kazue, sana pergi aja lah. Kayaknya Mbak Kazue gak bisa ganti baju dia, guys. Udah diin aja lah. Ini aja lah. Pak Sato. Apa yang kamu lakukan, Sakurani? Pak, Bapak ganti baju, Pak, seperti saya. Emang bisa? Bisa nih ya. Saya akan gantiin Bapak baju, itu adalah baju tahanan seperti saya. Guys, kita coba pakai di karakter yang lain ya teman-teman ya. Jadi abis itu guys, setelah itu kalian pilih kayak tadi teman-teman, ke cara edit, material positionnya 2 kali, X plusnya, terus X minnya 2 kali, sama Y minnya ya guys ya. Nah, udah teman-teman. Kalau punyanya pas satu percis banget ya, kalau punya Sakurani itu masih ada list itunya guys. Woy. Tahanan melawan penjahat. Yang penting berhasil ya teman-teman ya. So kalau gitu guys, sampai di sini aja video kali ini. Gimana? Kalian bisa loh buat karakter orang lain memakai baju tahanan seperti Sakurani tadi. So kalau gitu sampai di sini aja video kali ini. Mudah-mudahan tutorialnya kalian bisa juga ya guys. Dan jangan lupa di like seperti biasa jempolnya, serta caption aku dan caption guys jenahan new game, karena di sana juga aku main game Sakura Skill Simulator. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video new game.